hari ke-8, di atas setiap malaikat. Pembacaan Alkitab, Ibrani, fasa 1, ayat 5 hingga 14. Kita akan baca ayat 5 hingga 8 dan 14. Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, "Engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu." Dan juga, "Aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku." Selanjutnya, apabila Allah menghantar anak sulungnya ke dalam dunia, maka firman-Nya, "Hendaklah semua malaikat Allah menyembahnya." Dan tentang para malaikat, Dia berfirman, "Dia menjadikan para malaikat-Nya angin dan para pelayan-Nya nyala api." Tetapi tentang anak itu Dia berfirman, "Taktamu, ya Allah, kekal selama-lamanya. Tongkat kebenaran ialah tongkat kerajaan-Mu." Ayat 14. Bukankah semua malaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untuk melayani manusia yang akan mewarisi penyelamatan? Malaikat adalah makhluk yang berkuasa yang mampu melenyapkan seluruh tentera, mempengaruhi negara dan menyebabkan kekaguman, tetapi berbanding dengan Kristus, mereka seperti lilin kepada matahari. Walaupun malaikat menyampaikan mesej Tuhan, sinaran Yesus jauh lebih besar. Gabriel mengumumkan kelahiran Yesus menonjolkan mesej tidak tergoncang. Hebatnya, mereka yang mewarisi keselamatan melalui Kristus suatu hari nanti akan menghakimi malaikat. 1 Korintus fasa 6 ayat 3. Ini menunjukkan kuasa transformasi Kristus, yang lemah dijadikan kuat, yang fana dijadikan abadi, yang berdosa dijadikan benar dan yang rendah hati ditinggikan. Sekarang Pastor Santonio Quek dari Gereja Full Gospel akan berkongsi dengan kami renungan beliau tentang penulisan hari ini. Shalom. Selamat kembali kepada doa puasa kita hari yang ke-8, dan saya harap Anda berada dalam keadaan yang baik, dan kita adakan renungan pada pagi hari ini sekali lagi diambil daripada Ibrani pasal yang pertama, mulai daripada ayat 5 ayat hinggalah kepada ayat yang ke-14, di mana tajuk untuk renungan kita pada pagi ini adalah di atas setiap malaikat, ya. Jadi ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi menunjukkan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari segala makhluk, sebab karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang telah datang menjelma untuk kita. Oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang telah dijadikan oleh Tuhan, dan Dia adalah Tuhan sendiri. Makanya kalau kita lihat dalam pembacaan kita, malaikat-malaikat itu cuma hanya adalah suruhan, ataupun Tuhan memakai malaikat-malaikat ini sebagai orang yang membantu Dia untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Oleh sebab itu di sini mengatakan bahwa hendaklah semua malaikat juga menyembah kepada Dia. Dan kita percaya Yesus itu adalah yang terutama, sehingga dikatakan juga bahwa Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di syurga. Dan selain daripada itu, kedudukan, kuasa, kedaulatan Tuhan, bahkan juga siapakah Yesus itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Karena itulah yang menentukan ketika kita percaya kepada Dia, kita tahu siapa yang sedang kita andalkan. Dan Tuhan itu merupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga janji-janji Tuhan itu tidak pernah Dia ingkari. Ya, Tuhan itu setia. Dia berfirman sedemikian, maka semuanya akan terlaksana. Makanya malaikat-malaikat itu tunduk kepada Yesus.
Dan ketika kita baca di dalam Wahyu ataupun perjanjian-perjanjian Tuhan mengatakan dia ada satu-satunya Tuhan yang akan datang kembali untuk menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Oleh sebab itu kita dapat lihat apa yang Yesus telah dijadikan dan siapakah dirinya itu merupakan perkara yang sangat penting bagi iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi mewarisi inilah kita dapat lihat daripada hari yang ketujuh dan hari ini adalah hari yang ke-8 dan sebagaimana adalah penggenapan daripada janji firman Tuhan dan itu merupakan hal yang telah kita belajar hari ini betapa pentingnya untuk mengenal siapakah Tuhan, apa yang telah dia lakukan, bahkan juga hari ini juga menunjukkan bahwa setiap makhluk tunduk kepadanya. Ya, ada firman juga mengatakan ketika Yesus datang nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mengambil ya iktibar untuk bukan saja percaya kepada Yesus tapi dalam kehidupan kita, dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, di mana saja kita lakukan, biarlah Yesus yang menjadi terutama di dalam hidup kita. Jadi saya mendorong bagi Anda untuk meneruskan hidup kita bersama dengan Yesus agar kita setia, taat, dan patuh kepadanya. Sekali lagi, saya mendorong bagi kita untuk terus beriman di dalam setiap perbuatan kita. Terima kasih. Karena pada hari ini sekali lagi kita sempat bersama-sama di dalam renungan pada pagi hari ini. Harapan saya adalah supaya kita tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kami tahu Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang telah datang kepada kami. Dia mati di kayu salib menyelamatkan kami, bahkan juga Dia katakan bahwa Dia akan datang kembali. Setiap makhluk, baik malaikat di surga, akan tunduk kepadanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Doa hari ini. Ya Tuhan Bapa, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya dan anak manusia yang Engkau kunjungi? Fikiran kami tidak dapat memahami kasih dan perkenanan tersebut. Engkau telah melimpahkan kepada kami. Biarlah hal itu menjadikan kami rendah hati namun yakin akan mesej Kristus yang tidak tergoncangkan. Amin. Untuk 3 minit seterusnya, kamu boleh terus merenungkan firman Tuhan dan berdoa untuk perkara-perkara berikut. Pertama, berdoa agar rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat menjadi inovatif dalam bidang kepakaran dan profesion mereka supaya kita sebagai sebuah negara akan maju dengan pesat dengan idea baru, proses yang dipermudahkan, perkhidmatan yang lebih baik dan kualiti produk. Kedua, berdoa agar gereja menjadi inovatif dalam menyampaikan mesej Injil dalam zaman perubahan yang pesat ini supaya kita boleh kekal relevan dan mengikuti keperluan dunia tanpa menjejaskan mana-mana bahagian mesej Injil.